lebar mustahil. Dan di video kali ini saya mau bermain Minecraft lagi. Dan di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara mengganti kamera cepat seperti ini. Oke, sebelum dimulai videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan juga tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian biar channel ini bisa semakin berkembang ya guys. Oke guys, kita lanjut aja ke videonya guys. Let's go. Oke, yang pertama-tama kalian lakukan adalah mendownload aplikasi yang bernama Keyboard Battle Mapper. Oke, kalian bisa download aplikasi ini di App Store atau enggak Play Store. Oke, karena saya sudah mendownload, kita langsung aja buka. Oke, ini kita pencet yang ini. Oke, sampai yang hijau terus kita pencet centang. Oke, seperti ini kita langsung aja ke bawah. Salah-salah, kita kembali ini. Seperti ini, lalu kita plus, pencet tombol plus, kita fix trigger. Nah, oke, fix, record trigger, kalian pencet fix. Oke, karena saya pakai HP Xiaomi Redmi, kita pencet layanan terunggul lainnya. Lalu HP lainnya beda ya guys, jadi kita pencet keymapper, terus kita hidupin. Kalau kalian ingin mengembalikannya, kalian tinggal pencet tombol ini. Terus kalian pencet show input method picker. Kalian pencet Bitmoji Keyboard Pro. Kalau kalian pakai apa namanya keyboard yang lainnya juga bisa. Atau keyboard for Xiaomi atau keyboard for Vivo atau lainnya. Kalau saya pakai Bitmoji Keyboard aja guys. Oke guys, mungkin segini aja dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.